Akang sih kurang meyakinkan jadi orang butanya. Masa nggak meyakinkan, saya udah mangap-mangap begini buta. Meyakinkan, saya udah mangap-mangap begini buta. Atau kayak gitu aja deh tuh, bawa bayi. Iya nggak? Jadi orang lebih iba kalau bawa bayi. Dapatnya banyak ya? Iya tuh. Berarti besok kita ngemisnya bawa bayi aja. Boleh tuh. Ya? Iya, cari bakso dulu lah. Ayolah. Laper, eh. Bener, Kang. Kalau kita ngemis bawa bayi, pasti banyak yang ngasih. Iya sih, tapi jangan saya juga dong jadi bayi, gitu. Iya, saya kenapa? Aku dong bikin PR, susah nih. Ya ampun sayang, mama itu lagi sibuk, lagi arisan sayang. Mending kamu ngerjain PR-nya sama papa aja ya. Papa juga sibuk, Ma. Sayang, papa gak mungkin sibuk. Hari ini kan hari libur, papa gak kerja sayang. Iya sih, papa gak kerja. Tapi papa sama sibuknya kayak mama. Tuh! Ya! Tadi, kamu itu gimana sih? Ini kerjaan kamu nggak rapi. Ya, ini kan juga masih belajar. Iya, saya ngerti. Cuma kalau kayak gini terus kita bisa dikomplain sama pelanggan. Ah, gimana sih? Udah gini deh, mulai besok kamu itu kalau kerja yang rapi, ya? Yang rapi ya? Iya, ngerti? Ngerti, ngerti, ngerti. Udah, lanjutin. Iya, iya. Yang rapi. Oke deh. Tadi, maksud saya pekerjaan kamu yang rapi. Bukan kamu datang ke sini pakai pakaian kayak gini. Hei, bos, itu komplain dulu. Saya ini udah rapi, bos. Lihat tuh. Ya ini pekerjaan yang rapi, bu.